Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bareng Rian RPR Channel. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Untuk kali ini kita akan membagi tutorial bagaimana caranya membersihkan atau merawat pipa bor ya, yang biasa kita gunakan untuk bikin sumur bor. Ini bekas kerja di area air asin, jadi besinya itu, pipanya itu berkarat seperti ini. Jadi supaya kita mengatasi supaya awet pipa bornya, jadi kita melakukan perawatan menggunakan oli ya, supaya karat-karatnya ini hilang. Untuk lebih lanjut, mari kita simak videonya. Jangan lupa, jika suka video ini silahkan like, komen, dan juga subscribe Rian RBR Channel. Langsung ke tutorialnya, check it out. Begini caranya guys. Kita menggunakan oli bekas bisa, menggunakan oli yang baru juga bisa. Dengan cara kita menggunakan koas ya. Ini cara yang efektif merawat pipa bor supaya awet dan karat-karatnya itu supaya hilang, karena di daerah sini tidak mesti ya, kadang kita mencari air tawar, kadang kita mencari air asin. Nah, untuk itu kita harus merawatnya dengan cara seperti ini. Ya, derat-deratnya itu awet dan karat-karatnya itu pada hilang. Maka dengan perawatan seperti ini, alat-alat kita pun bisa awet terpakai ya. Cukup mudah dan cukup sederhana saja cara merawatnya, simple, hanya dengan diolesi oli bekas seperti ini, otomatis karat-karatnya itu sudah tidak nempel lagi. Saja. Dan jika sahabat-sahabat semua ada keluhan dari seputaran sumur bor, bisa langsung konsultasikan, bisa komen Rian RBR Channel seputaran sumur bor. Bila airnya macet, subsibernya macet, airnya keruh dari seputaran sumur bor, bisa dikonsultasikan di Rian RPR Channel. Insya Allah ada solusinya ya. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, jika ada keluhan-keluhan dari seputaran sumur bor, silahkan saja komentar di bawah video. Insya Allah ada solusinya ya. Hanya sederhana saja, simpel dan sederhana. Cukup kita olesi saja derat-deratnya ini menggunakan oli-oli bekas ya. Nah, mudah dan simpel sekali ya. Jamin ini karat-karatnya hilang.
cara yang efektif buat menghilangkan karat-karatnya ya. Karena ini kemarin bekas kebor di area lokasi asin, kita mencari air asin ya buat di empang. Jadi kita harus menghilangkan karat-karatnya ya, karena air asin itu bisa berkarat sama pipa bornya. Ini mudah saja, simple dan mudah. Mungkin itu saja tutorial cara merawat pipa bor supaya terhindar dari karat ya. Jika suka video ini, silahkan like, komen, dan juga subscribe Rian RBR channel, dan ikuti terus video-video terbaru selanjutnya. Mungkin saya cukupkan sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.